Saya agak kesal dengan apa yang berlaku kerana pemilik kebun itu menggantung makanan ringan mengandungi racun itu di tepi pagar berdawai di tempat yang rendah dan mampu dicapai dua cucu, kata Saadiah Yaakob, 62 tahun. Saadiah adalah nenek kepada dua beradik, Muhammad Akif Syauqi Abdul Rahman, 3 tahun dan Muhammad Lut Syauqi Abdul Rahman, 2 tahun, yang kritikal selepas makan makanan ringan yang dicaki mengandungi racun tikus. Menceritakan kejadian itu, Saadiah berkata pada mulanya dua beradik itu mengikut datuk mereka, Muhammad Nazar Abdullah, 53 tahun, mencari lembu di kawasan kebun yang terletak tidak jauh dari rumah. Katanya tidak lama selepas itu, dua beradik terbabit kelihatan seronok membawa dua bungkusan makanan ringan yang diikat dengan tali ketika pulang ke rumah. Menurut Saadiah, ibu dua kanak-kanak itu yang juga menantu, Noraini Hasnur Rizal, 25 tahun, memberitahu mereka melihat Lut Syauqi menggelupur seperti diserang sawan, manakala Muhammad Akif Syauqi pula lemah dan muntah. Oh, ada bubuh puk, opok. Dia bubuh kata hacun. Bubuh hacun. Bubuh opok tu bagi mati kerau. Mana dia bubuh teropok kat bawah sini. Kebun yang kau pasal itu hak yang gantung tu Tok Wan tau. Tak mana-mana Tok Wan tau. Polis dia pergi angkat gamak, depa gantung rendah. Depa tapi depa cakap gantung tinggi tapi rendah. Tok Wan kata rendah. Tok Wan yang tengok takkan. Kami cakap yang jujur, yang kami cakap ni kami tak menghabak. Tuan yang bubuh kata tinggi. Tok orang yang mempandang ni rendah. Rendah.